Oke, ini sambil di treatment rambutnya. Ini masih kering, masih basah rambutnya ya. Rambutnya ya, no problem. Saatnya kita buka. Sebentar ya. Ganti sama daun pisang gak? Enggak lah. Kalau orang kayak lu gak berani bikin daun pisang, boy. Orang yang ini aja gak beraniin. Di apa ini, boy? Di treatment. Ini belum di treatment beneran, ini masih treatment awalnya. Mantep kali guys. Teman-teman yang mau nyukur, mau ngilangin dosa. Apa gak berdosa lah Pak ini, Pak? Seolah-olah Pak ini Tuhan. Ya, serius lah Pak. Kita lanjutkan tadi hair treatment. Tadi itu masih hair laundry, sekarang hair treatment. Gimana tuh Bang? Nah, kita lihat aja nih seperti apa hair treatmentnya. Saya udah ngomong sama teman-teman saya. Sini kalau mau. Teman mana? Cukur rambut, cukur anti dosa. Aduh, ini juga. Bila dulu, dia harus seperti ini, boy. Jangan di kotak-kotak, udah banyak yang ini, ya, boy. Siap bang, angkat boy. Apa yang angkat? Orangnya. Apa ini bang? Ini namanya scrubbing. Itu muka-muka lo tadi yang apa tadi dipoles ini lebih bersih lagi ini. Bersih. Scrubbing wajah. Nanti setelah ini kering baru bisa kita mainkan. Itu boy. Jadi yang konten-konten yang pakai daun pisang itu gratis ya? Enak aja. Say hello, hati-hati penonton di sini, itu tidak gratis, tapi itu di diskon. Diskon, oh diskon. Ya, diskon. Apalagi kalau misalnya dia treatmentnya itu double-double gitu kan? Okay. Itu biasanya gua gitu, dia double pilih inilah, pilih itu segala macam lah. Jadi biar enggak sekalian ribet, ah udahlah sekalian aja dibikin paket gitu. Dia udah sekalian cukur, sekalian ini, bersihin apa, macam-macam mah. Cuman yang gua ambil kontennya di ini aja gitu. Dibayar tau sih ya. Yui. Saatnya kita lu kira gratis ya, boy? Ya. Hah? Kira seperti itu kan? Tidak, boy. Yang gratis itu, boy. Ya. Kalau dia viewernya mencapai batas-batas tertentu, misalnya 1000 viewernya. Oke. Okay. Malah saya yang bayar kamu gitu. Oke. Okay. Gitulah. Viewernya sampai segitu. Paham kan? So, jadi ini sekarang kita treatment rambutnya di Crane Quartz. Siapa nama, boy? Dev. Dari mana, boy? Dari Surabaya. Surabaya. Ini guys, sini ya, sini. Jangan ke tempat lain. Teman-teman yang ada di Batam, tempat lain itu nggak bagus. Wih, berdosa kalau bilang boy gitu. Saya kan di sini pelanggan, Pak. Ya, di tempat lain nggak bagus. Langsung ini dikasih racun apa sama RRP ini tamunya di dalam gitu kan? Nah, serius guys. Kok bisa ngomong kayak gini, Bu? Saya selama di sini, saya nggak pernah cukur di tempat lain. Masa? Ya. Kenapa begitu? Karena kalian lihat aja treatmentnya udah bagus banget. Kita dilayani, waduh. Katanya nanti habis ini dikasih makan.
Gak masalah kalau kalau misalnya mau makan beneran, karena kalau saya itu kalau ada mau makan tempat saya itu seneng banget itu. Karena itu apa namanya? Lebih bahagia saya kalau ada yang mau makan gitu, saya kasih makan gitu. Loh, guys. Iya. Oke, jangan lupa ajak teman-teman kalian ke sini ya. Kita makan. Cukur rambut, kita makan. Mantap lah, wak. Namanya juga lu lagi sakit. Lagi sakit, waduh. Ampunnya enak, wak. Pulang-pulang langsung. Enteng, waduh. Tadi pakai apa, lo? Apanya? Rizzo ya, pakai Rizzo. Kita sekarang menggunakan, gak boleh dibilang di periklan, dia gak bayar sama gua kok. Nanti kan pada dasarnya nanti kalau dilihat ya, lagi. Ya, betul. Nanti kalau mereka nanti, oh pakai ini, macam-macam di sini produknya, case, tidak satu macam, ini macam-macam, banyak macam. Yang mantap kali ya. Ini supaya apa? Kau tahu lu tadi nyoba merek apa nyoba? Ya iya lah, saya nggak buta kan bang, saya mins, cuma nggak buta aja tahu kan. Kirain gula lah. Kebaca tuh merek-mereknya tuh? Dari bukan nggak kebaca sih, cuma pas lihat warnanya aja tahu, kan sering di Indomaret. Gitu. Oh iya iya. Benar. Udah dicampur dosa-dosa kita guys. Temen-temennya mau kesini banyak dosa ya. Abang sedang tidak bisa berkata-kata saat ini soalnya. Soalnya udah dilampiaskan semua sama kamu. Di sini udah wah, tarik semua dosa-dosa kita. Bisa kertek-kertek lah. Itu gak bagus kalau yang begitu, Boy. Bagus tuh, Bang. Gak bagus. Ah, makasih, Bang. Bener. Itu kalau dari segi kesehatan itu sesuatu yang dipaksakan dengan truk-truk gitu. Kalau dokter dari ditanya, gak bagus itu. Kalau dokter pengadilan sebaiknya baru kamu dokter-dokter yang banyak dokter-dokter pada umumnya daripada di truk gitu. Itu kita kalau kita itu bisa apa? Lengser dia. Dikembalikan lagi, itu kan saraf kejepit. Tapi tergantung juga sih, buktinya orang-orang tradisional dulu gitu-gitu juga kan? Iya. Di sini guys, selain potong rambut, treatment wajah, di sini kita bisa bekam, ya bang ya? Bengkel, segala bengkel di sini, Wak. Bekam kita di sini, Wak, mantap lah. Oke, dari tadi lu kayaknya nge-treat gua, sekarang gua yang nge-treat lu. Kenapa lu ceria banget hari ini, kayak dari pagi awal datang sampai sini, sampai saat ini lu tuh ceria gitu. Apa resepnya lu bisa ceria? Bang, ya gua ceritain ya bang ya. Dari kemarin tuh pengen kesini bang, pengen di treatment kan. Nah makanya hari ini kenapa saya ceria kali kan, karena udah dipegang sama abang ini udah wow, kali. Oh, ternyata kamu pintar sekali ya kalau jualan ya. Enggak guys, serius guys. Pinter banget jualan ini bocah. Dari kemarin saya pengen banget. Pantesan lu kalau di perusahaan selalu nomor 1 the best ya. Supaya begini caranya. Amin. Iya saya pak, udah mantap kali di sini. Lagi-lagi sakit ya guys ya, wah mantap kali ya. Nah kalau mau datang follow lah Instagramnya, follow Instagramnya, IG-nya, TikTok-nya, nanti dapat diskon, YouTube-nya, semuanya. Semuanya. Saya udah subscribe, sudah follow, nggak ada diskon guys. Udah diskon loh, udah, iya, udah murah itu. Udah murah ya, oke. So ini murah banget guys. Diskon, maksudnya kalau sama orang-orang kan beda. Yeah. Sekarang sama lu aja. Teman-teman yang mau kesini, kalau mau lama treatmentnya,
jam 3 subuh di sini. Sholat tuh kan. Padahal hasil enggak sholat orang, Pak. Ini udah buka, di sini udah 24 jam sekarang. Biar lama. Kemarin banyak yang antri kan, Bang. Dari jam berapa ramai, Bang, biasanya ramai di sini? Pagi biasanya udah. Pagi cuma saya aja di sini. Enggak tahu gua kenapa kalau setiap lu datang tuh kayaknya enggak ada orang. Nah, spesial kayaknya. Spesial. Buat lu doang enggak tahu gua. Nah, makanya guys. Kalau bisa itu pagi, pagi. Sampai malam. Nah, kalau sore itu udah mulai rame. Siap zuhur udah mulai. Iya, siap zuhur itu udah badan zuhur lah. Udah mulai rame. Tunggu sebentar ya, Bang. Oke, Bang. Ngobrol lu bagaimana tuh? Ya, ya gitu lah guys. Cuma hanya menjual kata-kata aja. Apa? Gak apa-apa, Bang. Tag langsung, tag score Batam ini. Kasih di tag ini maksudnya. Iya, harus di tag itu, di IG juga harus. Itu di ini. Si underscore apa, kasih ini, Bang. Biar orang bisa lihat semua. Abang kalau cuma tag RFP Batam, Tanjung Uncang ini. Kan ada tuh. Tanjung Uncang, Sabulung ya. Iya, tag semua itu pasti rame nanti, Bang. Nanti Abang punya viewers Abang makin banyak. Nanti kalau saya datang di sini kan. Saya jauh-jauh dari Surabaya loh ke sini, guys. Dari Surabaya. Surabaya loh ke sini demi dapat treatment terbaik lah. Ini ala-ala. The best. Apa Bang kata-kata Abang pertama guys? Hair laundry. Hair laundry. Kita tuh dorsmen. Kalian kalau mau ganti warna juga. Cat rambut. Cat rambut. Pakai cat tembok di sini loh, Bang. Pakai cat tembok. Ini ibu-ibu biasanya ikutin juga ya, Pak? Nggak terima wanita di sini. Oh, nggak terima wanita di sini. Sorry, wanita, woman, kaum hawa nggak diterima di sini. Kalau waria masih diterima. Nah, kalau waria masih diterima. Karena dia masih laki-laki. Tapi wanita-wanita yang mau mengantar anaknya. Ah iya, anaknya. Suaminya ke sini, boleh. Kalau waria masih diterima dia karena masih laki-laki. Kenapa kok nggak terima wanita, Bang? Ya, karena bukan muhrim. Bukan muhrim, guys. Kalau waria kan masih muhrim. Selain barbershop di sini, barbershopnya syar'i. Kalian bisa dengar kajian-kajian. Ya, kalian benar menghilangkan. Gua enggak akan denger dengan barbershop syar'i itu, Pak. Syar'i di sini, guys. Serius. Allah lagi. Barbershop syar'i baru pertama pula ada ya? Iya, di sini benar-benar wah, tembaga. Barbershop syar'i. Enggak ada di tempat lain. Allahu Akbar. Kalian keluar-keluar langsung jadi yang mungkin non muslim kan bisa jadi mualaf kan. Ini kalau zuhur itu tutup guys, sholat. Waktu atau sholat ya tutup. Sholat tutup. Itu namanya pembersih sarung. Karena kalau kita nggak tutup, kalau kita tetap kerja, dikhawatirkan. Ini kan kalau manusia itu kan mati itu akhir hayat itu berdasarkan sesuai dengan kebiasaannya. Dikhawatirkan nanti pas saya lagi gini-gini meninggoy, nah. Ya kan? Kalau saya meninggoy, yang baru udah banyak lagi meskipun yang menggantikan posisi saya. Kan daripada seperti itu kan harus benar-benar bisa lah, guys. Kalau harga untuk anak kecil berapa ya, Bang? Anak kecil itu apa dulu nih, cukur? Cukur rambut. Di sini kita ya, harga itu menyesuaikan dengan tempat ya, karena kita tempatnya di perumahan. Jadi harga perumahan. Kalau mungkin kalau di tempat saya kerja dulu kayak saya di mall, ya harganya juga harga mall karena kan orang juga bayar
pajak ya. Kalau misalnya di bekerja saya dulu mungkin anak-anak itu 90.000. Nah, kalau di sini cuma 15.000 aja. 15.000 aja, guys. Itu. Jadi tempat itu menentukan harga. Dari umur berapa, Bang? Sampai berapa? Dari bayi sampai kakek-kakek di sini disyukurin semua. Enggak, maksudnya untuk anak-anak. Anak bayi pun disyukur. Kategori anak-anak yang 15.000 itu dari umur berapa ke berapa? Pokoknya batasnya kelas 6 SD. Kelas 6 SD, guys. Jadi sekitar umur 14 lah ya, oke. 12. Yogi. 12 tahun. 15.000, guys. Murah banget. Nah, di sini sekalian kursus, para orang tua bakalan ngelihat anaknya pinter-pinter. Kursus? Iya. Oh. Iya. Sekalian digunting kan belajar matematika, Bang Rahmat ini pinter sekali. Aduh, Allah Akbar, Masya Allah. Gimana gue caranya agar tidak terkena penyakit air ini? Di sini udah cocok kali lah buat kalian. Mungkin tetangga-tetangga udah tahu di sini. Di sini tamunya 90% dari luar, Boy. Dari luar. Api Ari, Genta, Putri Hijau, Iban, Tanjung Uncang, Dapur 12, guys. Api Ayu. Biasanya per hari itu berapa ini, customer biasanya? Ada 1.000, Bang. Lebih lah ya, lebih ya. Kalau saya tangan semuanya gitu. Uh-huh. Saya kan nangan itu berdasarkan ini ya, kemampuan, bukan berdasarkan target. Nah, kalau tikus-tikus itu enggak sampai malam pun ada terus, cuma karena dia kita tenaganya terbatas. Biasanya per hari berapa orang? Di atas koper ibang? Ya ini apa namanya? Filling. Di atas 15. Di atas. Ya itu enggak. Di atas 15. Ya, sekitaran 30 lah, guys ya, ke atas ya. Jadi nah di sini juga open recruitment ya, Bang ya. Yang mau jadi tukang pijit di sini bisa. Oke. Iklankanlah langsung. Ya guys, itu aja guys. Terima kasih. Thank you. Dadah dari mana, Boy? Dadah Surabaya.